Welcome to my channel Santuy Cuy. Oke, gue Ivan. Sebelum memulai video, sebelumnya gue ingin ngucapin terima kasih kepada kedua orang tua gue dan abang gue, sekeluarga dan teman-teman dan sobat santuy. Gue ingin ngucapin terima kasih karena kalian sudah support gue sampai saat ini. Oke, jadi di sini gue ingin unboxing sebuah laptop gaming. Nah, kira-kira laptop apa nih ya? Pokoknya ini terkenal untuk gamingnya bagus, buat speknya juga bagus. Kira-kira laptop apa nih? Yang bisa nebak, langsung komen di bawah ya. Tapi sebelum kita memulai videonya, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Oke? Gua tunggu ya. Oke, thank you banget bagi kalian yang sudah subscribe. Oke, seperti yang gua bilang tadi, gua ingin unboxing sebuah laptop gaming. Langsung kita unboxing aja ya. Udah pada gak sabar kan? Gua juga gak sabar nih. Mungkin kita langsung unboxing. Oke, tolong barangnya. Waduh, thank you. Nah, ini dia laptop gamingnya. Bisa kalian lihat sendiri, nggak asing lagi ya. Republic of Gamers. Emang apa dibuat untuk ngegaming ya. Jadi speknya udah bagus banget. Ini boxnya gede banget ya. Kira-kira isinya apa aja nih? Tangan gua noh, nggak nyampe loh. Oke, kita langsung buka aja ya. Jadi ini gue tadi pas beli udah diinstalin aplikasinya ya. Jadi ya udah gue buka segelnya ini. Jadi kita langsung buka aja nih, kita unboxing ya. Dapat apa aja sih? Kita taruh sini ya. Ini jujur aja ini berat loh isinya. Oke, salah. Nah, ini dia. Jadi isinya ada dua. Kita lihat dulu. Ya. Ini juga tempat unboxingnya. Ya, pas lah ini gedenya tuh ya. Jadinya emang pas banget. Tara. Ini ternyata berat banget ini, bener. Nah, seperti ini boxnya. Ini isinya ada laptopnya ya. Tapi kita lihat yang satunya dulu nih. Oke, jadi kita setiap pembelian laptop Asus ROG ini, Asus ROG ini, jadi kita akan mendapatkan tas ya, tas Asus ROG-nya itu. Ini gue taruh bawah dulu soalnya gede banget. Coba gue taruh di samping aja kali ya. Oke. Nah, jadi kita akan mendapatkan tas laptopnya ya. Ternyata belum dibuka. Oke guys, jadi kita untuk membukanya butuh cutter ya. Oke, tolong cutternya. Oke, thank you. Nah, jadi ini masih ditutup semua. Kita langsung buka aja nih ya. Sini aja. Oke, kita taruh bawah. Nah, ini untuk tasnya seperti ini. Bisa dilihat ya nanti. Jadi di sininya udah ada logo biasa, logo Asus ROG. Di sini ada tulisannya juga apa Republic of Gamers ya. Tasnya jadi dia tuh muat untuk laptopnya. Satu di sini laptop, sama di sini bisa buat tab atau enggak buat iPad gitu ya. Ya bagus, dia bahannya juga tebal ya. Di bagian sininya dia biasa ada logo. Untuk settingnya juga ada logo Asus ROG-nya. Oke, mungkin tasnya bisa gue taruh bawah aja ya. Pas banget nih. Oke, jadi kita langsung buka aja nih ya laptopnya. Jadi dia seperti ini boxnya ya. Ini untuk bagian depannya, untuk bagian belakangnya. Oke, kita langsung buka aja. Nah, jadinya
laptopnya. Wow. Ini kita taruh sini. Kita cek isi boxnya dulu ya. Kira-kira dapat apa aja nih? Jadi dari yang kiri kita akan mendapatkan chargernya, biasa charger dari laptopnya itu. Kita lihat ya seperti apa bentukannya itu. Oke, jadi ini untuk bentukannya seperti ini ya. Seperti ini, seperti biasa ada logonya juga ya. Laptopnya untuk kabel ke stok kontaknya tuh ada di oke, di sini. Nah, ini dia untuk ke stok kontaknya ya. Seperti ini. Jadi kita tinggal colokin aja ya. Ada di sini ya. Oke, terus kita akan mendapatkan manual book seperti biasa ya, semua produk pasti ada. Oke. Untuk garansinya juga dapat, cuma udah gua simpen. Dia untuk garansinya itu 2 tahun. Wah, gokil banget sih ya. Oke, ini kita langsung lihat aja ya. Bentukan laptopnya seperti apa sih? Iya. Ini sih, ini gue taruh bawah juga ya. Ini apa ya? Oh, ini tempelan nih. Iya, betul. Oke, ini spek-speknya lah ya. Kita taruh sini aja. Nah, jadi ini laptopnya. Ya, ini bisa lihat ya untuk modelan laptopnya. Dari belakang, bawahnya ya. Ini biasa buat ini ya. Nah, untuk bagian depannya wah. Biasa ya seperti ini ya. Bisa dilihat. Menurut gua nih modelannya simple tapi elegan gitu ya. Wah, gokil sih ini mah. Jadi seperti ini loh ya, kalau dibuka tutup. Wah. Apalagi nih yang mau di-review ya? Oke, kita langsung nyalain aja kali ya. Nah, seperti ini jadi ya untuk ini pas banget nih nanti buat gua entah ngedit atau enggak buat main game ya, atau enggak buat apa belajar juga pas banget sih pakai ini. Cocok banget sih. Waduh, gokil. Untuk speknya juga menurut gua udah bagus banget. Oke, jadi awal-awal dia muncul, dia nyala ini seperti ini ya. Jadi udah ada tulisannya ROG Republic of Gamers ya, biasa. Dia juga untuk bawahnya ada LED-nya, kalian bisa lihat ya. Oke, ini jadi gue ngambil Asus ROG Strix 3. Untuk ininya tuh gue lupa ya, di sini ada nih, kelihatan nanti lah. Jadi itu dia yang G512LI. Nah, itu. Ya, menurut gue ini udah bagus banget lah. Oke, untuk spesifikasinya kalian bisa lihat aja di deskripsinya, nanti gue cantumin di bawah. Mungkin seperti ini aja yang bisa gue review. Jadi kalau kalian beli laptop ini yang didapat seperti yang tadi ya, jadi ya pasti dapat laptopnya ya, terus dapat charger, dapat box-boxnya, terus dapat garansi 2 tahun, itu dapat juga tas laptopnya ya dari Asus ROG-nya itu. Untuk harga nanti kalian bisa cek sendiri di toko atau di toko online, terjangkau lah. Pokoknya seperti ini aja yang bisa gua review. Oke, thank you banget bagi kalian yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Ivan ingin pamit di video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang paling penting tuh, salam santuy, cuy.